Okay guys, kali ini gue mau ngasih tips cara memperbaiki error di After Effects. Error yang kayak di thumbnail ya. Error apa sih? Oh, nanti gue kasih tau. Ntar gue kasih tau. Okay, di sini gue dapat font nih dari orang nih, dia ngirim font. Terus untuk desain ya, ibaratnya dia mau animasi tulisannya pakai font ini. Nah, gue install kan. Gue install pakai ini for us, sama aja sih atas bawah. Terus udah gue install, pas gue buka di After Effects, gue cari tuh namanya kan iter tadi, gue ketik kan iter. Nah ada itu cuma satu, dia cuma ada reguler yang gue install, sedangkan gue butuhnya yang bold, dan dia itu harusnya ada pilihan banyak, ada yang black bold dan ini. Nah gue mikir apa karena satu file jadi yang ke install cuma satu kan, ini kan satu nih. Gue cobalah buka di AI. Nah gue ketik kan, gue ketik sini. Nah gue coba cari ya, inter. Nah ada reguler inter ya, dia itu lengkap malahan, ada reguler ada black. Nah gue butuh ini nih black ya. Gue mikir apa dia nama fontnya beda di AI. Udahlah gue coba copy ini teksnya, jadi dia nanti bisa langsung ngopi ininya nih, nama karakternya. Gue coba ya, dicoba gue copy, ctrl c atau enggak edit, copy, terus gue coba di sini, gue double click biar keblok, terus edit paste. Nah terjadilah ini, After Effect error crash on curate while invoking plugin character palette. Ya itulah, jadi ada yang error lah. Nah nanti After Effects jadi ke close. Nah cara mengatasinya, setelah gue udah mencoba mencari tahu, nyari di Google, nyari di YouTube, gak ada yang ngasih tahu, akhirnya ketemu tekniknya. Tipsnya adalah kita kayak okay, ini kita close aja, don't save, no. Jadi ini kan nama fontnya inter ya, kita cari aja fontnya, kita coba cari nama fontnya Interphone family coba. Nah ini fontnya yang ini di google.com. Oke, di sini kalian coba download familynya, google file. Nah di sini kan ada dapet nih, so in folder. Nah ini ada ini sama kayak yang dikasih, terus ada yang static. Nah yang kalian harus install itu yang static. Coba ya, kita klik blok semua, klik kanan, install for all us user. Oke, udah install ya. Ini udah blackboard ini. Barulah kita coba buka AE-nya. Harusnya sih udah bisa ya. Dan oke, kita bikin ini ya. Kita coba. Dicoba. Teman keputin. Elektronen hantar loin, nggak penting. Kita ke karakter atau nggak di sini window. Karakter mana karakter? Oh, ini dia. Terus kita cari inter. Huruf ini, nah ini dia. Dia akan ada banyak. Nah ini yang gue maksud. Setidaknya ada black. Nah cuman jeleknya, entah ya, gue juga bingung sih. Masih ada yang nggak kebaca. Yaitu ini kan ada black ball, extract ball, extract light, ada bullet. Oh emang gak ada yang italic ya? Gue butuh yang italic kan sebenarnya, black italic. Itu gak ada. Ya udah ngakalin aja, pakai ini. Jadi dipaksa italic. Eh, kok gak mau? Oh, ih kok mau? Bentar. Black. Terus tick. Kalau black dia berubah. Entar dulu.
Harusnya sih bisa ya, reguler. Wah, error juga ternyata. Kemarin bis, oh. San. Ya. Coba kita pakai cara ini. Jadi di sini kalian klik ini, klik Q. Iya, pakai ini deh, bro. Dan udah miring deh. Jadilah italic. Agak maksa sih italicnya. Kok yang ini gak dapet juga ya? Tapi intinya gitu sih. Jadi tipsnya ketika lo dapet font yang ternyata cuma adanya inter terus. Nah, kalau di AI kayaknya dia lengkap malahan. Gedein header. Kita cari di inter. Nah ini. Wah, tuh kan ada italicnya. Extract bold italic. Kita klik aja extract bold italic. Tapi kayaknya nggak bisa di copy sih, gue yakin. Salah. Sorry, control Z. Block, copy. Dan sepertinya masih error ya. Coba kita bikin teks baru. Control V. Iya, masih error. Oke, tapi setidaknya ngebantunya adalah beberapa font jadi bisa dipakai. Tadi kan yang sebelumnya cuma satu tuh, cuma regular. Sekarang udah ada banyak, udah ada yang black ini. Cuman masih ada beberapa yang nggak bisa di AE-nya. Gue sampai sekarang belum nemu sih. Nah, mungkin kalian dapat tips atau cara buat memperbaikinya, boleh ya di komentar di bawah. Bagi-bagi tips yang berharga ini, karena ini lumayan membantu kalau kita mengalami error ini bisa tahu caranya. Kalau gue cari di Google dari ini nggak nemu, bahasa Inggris nggak bagus tuh. Gue udah nyari kayak nggak ngerti maksudnya apa, disuruh install apa, tapi kayaknya nggak. Udah gue coba juga nggak bisa. Tes. Ya setidaknya ini udah dapet lah inter. Ini ada black nih kan. Jadi kayak gitu sih. Jadi ngatasinya adalah lu pakai yang namanya ini nih, installan yang static. Jadi dia kepisah-pisah. Kalau ini kan satu, tapi untuk semua sebenarnya udah semuanya. Tapi di AE nggak kebaca semua, cuman baca satu. Nah kalau pas lu install ini, yang kebaca semua malahan. Semibol yang aku baca, medium, like. Emang semua ya? Semibol, medium, like, medium, like, gak ada. Beberapa doang, berarti mungkin ada format dia bisa baca, bisa enggak. Ya, intinya itu sih tips mengatasi yang gue tahu ya. Walaupun gak 100% mengatasi, tapi setidaknya 50% teratasi lah. Ya, kalau ada tips cara buat ngatasin sampai benar-benar bisa dipakai semua fontnya, kabarin ya. Thank you guys.